Mantap ya, udah aman ya, ribbonnya udah fungsi lagi. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan lagi Shop Ohlins ya, yang bawaannya motor X-Max. Ini kata yang punyanya, dia beli 9 juta tapi nggak ada ribbonnya ya, katanya mending yang standarnya ya, yang originalnya aja katanya gitu. Jadi percuma dia beli mahal-mahal gitu ya, nggak ada ribbonnya. Dia udah coba komplain ke yang ke tokonya, tapi katanya emang bawaannya gini gitu. Nah ini shocknya ya. Nah ini masih cover ya, baru dipakai nih, baru katanya ini ya, double klik ya, di kompresi klik ribbon ya. Pengen tahu ini lebih langsung ya, kita langsung tes aja, ini belum diapa-apain ya. Nah coba klik ribbon ya. Tetap nggak ada ya, tetap nggak ada. Nah ini yang punyanya penasaran, pengen tahu kenapa gitu, makanya kayak gini, makanya saya bikin konten lagi ya. Oke, sekarang langsung kita bongkar aja ya, ya cepat ya. Oke lanjut. Original ya, aku udah tahu kan, udah pernah saya review dulu yang original ini, baut-bautnya L bintang ya, lihat kelihatan. Nah itu lagi yang ditabungnya L juga, L bintang ya, bukan L biasa ya. Oke lanjut. Udah dibongkar ya, cuman kita nggak dibongkar semua setabungnya karena biar cepet ya. Dalamannya kan udah pasti tahu ya, di video sebelumnya yang saya review ya. Nah ini kita cek ya, dalamannya aman sih kalau dilihat ya, nggak ada yang rusak. Kita cek dulu ya. Kenapa dia enggak ribbon? Jarum bagus ya, tutup aman. Berarti ini dari SIM-nya ya. Kalau ditutup, kalau ditiup, klik full udah nutup, udah aman. Berarti yang bikin enggak ribbon itu SIM-nya ya. Kita sekarang bongkar, kita sekarang loba SIM-nya.
Oke, lanjut. Lansinya ya. Ini klepnya ya. Ini bagian bawahnya. Segini ya. Lihat. Ini enggak kita buka ya, karena masih baru. Udah aman kok, enggak ada yang seret-seret ya. Biar cepat. Intinya ini enggak ada part, enggak ada yang rusak ya. Saya racik lagi sim-simnya ya biar bisa ribuan. Sekarang kita sulap dikit ya. Oke, udah saya sulap dikit ya. Maaf enggak saya kasih tahu. Soalnya ini rahasia dapur ya. Pokoknya intinya gini, kalau mau belajar shock ya, yang penting tahu aja yang mana kompresi, yang mana ribbon. Jadi di situ yang kita rubahnya ya. Oke, kita sekarang pasangnya. Ini udah saya sulap dua-duanya. Lanjut. Beres ya, udah saya ganti oli lagi, isi angin lagi, udah saya ubah lagi ya. Kita tes dulu ya. Nah sekarang kan enak, empuk ya. Kok tadi kan pakai tenaga ya nekannya, mantap. Aduh kelihatan mantap ya. Diam ya. Tuh. Ini berarti tandanya fungsi ya. Oke, nanti kita tes di sini ya.
man, kompresi. Wah, keras ya. Ini untuk beban berat kalau kompresi. Oke. Sekarang kita pasang per. Iya, sebelah kiri. Stiker. Ya, stiker dulu. Tadi kan kompresi udah di tes ya, udah fungsi ya, tinggal ribbon aja. Coba tes. Loh, belum full. Nah, ini udah full. Tuh sampai diam ya. Fungsi kan aman ya. Kalau segini untuk harian terlalu lambat ya. Udah fungsi ya, aman ya. Tuh. Sip. Aman, satu lagi. Teruslah. Nah, sip. Turun dikit, turun. Nah, yuk. Yuk. Tuh. Mantap ya, udah aman ya, ribbonnya udah fungsi lagi. Sip. Ribbonnya bisa fungsi lagi ya. Jadi intinya ini shocknya nggak ada yang rusak. Jadi kita mesti pintar-pintar ngeraciknya ya. Oke. Ini yang punyanya orang Makassar ya. Oke. Segini dulu ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.